نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Kepada para alim, para ulama, khususan Al-Ustaz Syukur Hafidhahullahu Ta'ala dan ustaz-ustaz yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika datanglah seorang sahabat bernama Sayyidina Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Sahabat tadi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inni uridu safara. Wahai baginda Nabi, sesungguhnya aku hendak mengadakan satu perjalanan. Fa'awsini, maka tolonglah, berikanlah pesan kepadaku, berikanlah wasiat kepadaku, kata sahabat tadi. Hadirin yang mulia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan pesan yang singkat, pesan yang ringkas tapi sangat-sangat penting untuk kita fahami. Pesan tadi bukanlah pesan untuk seorang sahabat, tapi pesan ini adalah pesan untuk seluruh umat manusia. Kenapa hadirin yang mulia? Karena pada hakikatnya semua manusia yang hidup di dunia ini, siapapun dia, dari manapun asalnya, bagaimanapun keadaannya, sebetulnya manusia ini mempunyai satu kesamaan, hadirin yang mulia. Apa itu kesamaannya? Kesamaannya kita semua sebetulnya hakikatnya dalam satu perjalanan. Perjalanan menuju persoanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, perjalanan seorang manusia bukanlah perjalanan yang sebentar. Perjalanan seorang manusia adalah perjalanan yang begitu jauh, membutuhkan banyak bekal, memerlukan banyak kekuatan karena begitu banyak rintangan yang dihadapi oleh seorang manusia. Sehingga Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, suatu pagi beliau nampak sedih wajahnya. Beliau membolak-balikkan tangannya dan beliau mengatakan, ah min qillati zad wa bu'di safar. Alangkah sedikitnya bekalku, kata beliau. Wa bu'di safar, alangkah jauhnya perjalananku. Bagaimana tidak, hadirin yang mulia, kita harus melalui kehidupan dunia. Dari kehidupan dunia lanjut ke kehidupan di alam barzakh. Dari kehidupan di alam barzakh, seorang manusia akan dibangkitkan dari kuburnya, akan digiring ke mahsyar. Di sana dia akan dibiarkan oleh Allah selama ratusan bahkan ribuan tahun.
Setelah itu hadirin yang mulia, manusia akan menunggu antrian dihakimi oleh Allah satu persatu. Kita antri minyak goreng saja cuman 100 orang sudah demo seluruh Indonesia, Pak. Nanti di akhirat antrinya manusia mulai zaman Nabi Adam sampai orang lahir terakhir di dunia satu persatu dihadapkan kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa bu'dus safar, jauh sekali perjalanan kita. Wa wahsyatit tariq, dan jalan yang akan kita lalui sangat terjal. Sangat mengerikan, penuh dengan rintangan dan gangguan hadirin yang mulia. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan musuh untuk seorang manusia. Yang mana musuh ini tidak mencuri harta manusia. Musuh ini tidak mencuri kekuasaan manusia. Tapi musuh ini berusaha mencuri iman-iman yang tertanam di dalam hati manusia. Siapakah dia hadirin yang mulia? Siapa Pak kira-kira musuh kita? Inna syaitana lakum adu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian. Hadirin yang mulia, syaitan, iblis laknatullah alaih, sebelum dia diturunkan ke dunia, dia sudah bersumpah di hadapan Allah. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, anak Adam siapapun dia, setinggi apapun pangkatnya, serajin apapun ibadahnya, aku tak peduli, aku tetap akan berusaha mencelakakan mereka. Hadirin yang mulia, musuh kita adalah musuh yang penuh dengan tekad. Musuh kita adalah musuh yang tak pernah lelah. Sehingga dia doa kepada Allah. Qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku. Panjangkan umurku ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Karena targetku seluruh manusia, maka kerjaku perlu lama, saya minta umur yang panjang. Kadang-kadang kita di dunia ibadahnya baru 60 tahun, 70 tahun sudah capek, Pak. Pengin cepat mati. Ini setan targetnya memasukkan orang ke neraka, pengin hidup panjang biar rata semua ke neraka. Hadirin yang mulia, thumma la'atiyannahum min baini aydihim, musuh kita ini akan datang dari depan, akan datang dari kanan, akan datang dari kiri, akan datang dari belakang. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan syaitan juga tahu kelemahan kita. Dia akan menghancurkan manusia, dia akan merusak manusia, dia akan menyesatkan manusia dari satu pintu saja. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dia hilangkan rasa syukur dari hati seorang manusia. Ketika manusia sudah hilang syukurnya, segala kemaksiatan akan dilakukan olehnya. Kenapa keluarga berpisah? Kenapa seorang suami selingkuh? Kenapa seorang wanita selingkuh? Kenapa seorang pejabat korupsi? Semua penyebabnya satu, karena kehilangan rasa puas dari hatinya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah perjalanan seorang manusia, jalannya jauh, rintangannya besar, musuhnya dahsyat. Maka hadirin, tidak ada jalan bagi seorang manusia untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan kesuksesan, kemudahan di dalam perjalanannya, kecuali kalau dia mengamalkan, menjadikan nasihat-nasihat Nabi, wasiat-wasiat Nabi sebagai tuntunan di dalam hidupnya. Hadirin yang mulia,
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan 3 poin kepada sahabat tadi. Apa poinnya? Ya Mu'adz, wa'budillah wa la tusyrik bihi syai'a. Hai Mu'adz, kalau engkau ingin selamat kehidupan duniamu, kehidupan akhiratmu, selesai masalahmu di dalam perjalananmu, aman perjalananmu, yang pertama kali, u'budillah, sembahlah Allah. Jadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhanmu. Jadikan Allah sebagai satu-satunya harapanmu. Jadikan Allah sebagai satu-satunya yang kau minta. Wala tusyrik bihi syai'a, jangan pernah menyekutukan Allah dengan apapun juga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tertulis di KTP kita agama Islam. Semuanya yang duduk di sini KTP-nya agamanya Islam. Tapi marilah kita merenung sebentar saja. Apakah sudah layak kita dikatakan sebagai orang Islam? Karena Islam diambil dari kata-kata aslama yuslimu islaman. Aslam memasrahkan dirinya, menghamba secara total, tidak membuat program di dalam hidupnya, mulai ujung rambutnya sampai ujung kakinya, pengaturannya diserahkan kepada Sang Pencipta. Itulah namanya orang Islam, itulah namanya orang yang menghamba kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di pagi hari yang mulia ini marilah kita berusaha meningkatkan penghambaan kita lagi kepada Allah. Memperlama sujud kita kepada Allah. Memperlama angkat tangan kita kepada Allah. Hari ini siapa yang tidak punya masalah, Pak? Yang miskin, sumpek dengan kemiskinannya. Yang kaya, sumpek juga dengan kerjaannya. Saya banyak kenal orang-orang kaya. Rata-rata mereka lebih susah tidur dibandingkan orang miskin. Itu menunjukkan kaya tidak mendatangkan kebahagiaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka solusi yang paling tepat bagi seorang manusia kalau pengin indah hidupnya, pengin nyaman hidupnya, wa'budillah wa la tusyrik bihi syai'a. Kita posisikan diri kita sebagaimana mestinya. Kita adalah seorang hamba yang tugasnya hanyalah taat kepada Sang Pencipta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang manusia dia berusaha mendekat kepada Allah, berusaha beribadah kepada Allah. Namanya manusia, Pak. Innama sumiyal insanu insanan likathratin nisyan. Manusia itu gampang lupa. Kalau pas dengar pengajian, niatnya sudah pengen jadi orang paling soleh di dunia. Ketika sampai parkiran, nasihatnya sudah lupa semuanya. Akhirnya maksiat lagi. Pengen bangkit, maksiat lagi. Pengen jadi orang baik, maksiat lagi. Niatnya ikut pengajian, pulang-pulang masih ngintip perempuan. Niatnya pengen pengajian, tapi akhirnya maksiat lagi. Maka di saat kita jatuh di dalam kemaksiatan, datanglah iblis. Tuan, bagaimana? Berhasilkah Anda di dalam taubatmu? Gak berhasil kan? Gak bisa jadi orang baik kan? Anda itu memang sudah setelannya lebih cocok dari jadi preman dibandingkan jadi ahli masjid. Gak cocok jadi orang baik. Hadirin yang mulia, maka datanglah nasihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kita tidak putus asa dikala kita jatuh di dalam dosa. Nabi mengatakan, wa idza asata fa ahsin. Nasihat yang kedua, hai Mu'adz, kalau kau jatuh di dalam dosa, kalau jatuh di dalam kesalahan, kau jatuh di dalam perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan putus asa. Jangan putus asa, fahsin, tapi tambahlah keburukan itu dengan kebaikan.
Karena dalam satu hadis, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ketika keburukan kau tambal dengan kebaikan tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Hadirin yang mulia, kita bukanlah seorang malaikat yang tidak tertarik kepada dosa. Kita juga bukanlah seorang nabi yang dijaga dari segala dosa. Kita hanyalah makhluk biasa, manusia biasa yang mengharapkan surga. Maka di dalam Al-Quran, orang takwa itu bukan orang yang enggak punya dosa. Orang takwa itu siapa? U'iddat lil muttaqin. Di antara tandanya, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang yang takwa bukan orang yang enggak punya dosa. Orang yang takwa adalah ketika berbuat dosa, dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua ditolong Allah menjadi orang-orang yang bertaubat. Di dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, Allah mengatakan, "Hai hambaku, selagi istighfar masih kau ucapkan di mulutmu, aku tidak akan berhenti untuk mengampuni dosamu." Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Hai manusia yang telah kelewat batas, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sebesar apapun dosamu, pengampunan Allah lebih besar dari segalanya. Hadirin yang mulia, kemudian yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpesan, wal yahsun khuluquk wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pesan Nabi yang ketiga, pesan yang penting sekali, tapi kita jarang mementingkannya. Apa itu hadirin yang mulia? Wal yahsun khuluquk, hendaknya perbaikilah akhlakmu. Hadirin yang mulia, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min syai'in asqala fil mizan," tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan seorang manusia melebihi akhlak yang baik. Hadirin yang mulia, akhlak itu memberatkan timbangan kita di akhirat kalau baik, dan akhlak yang jelek menghabiskan pahala kita di akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nasal jannah." Perkara yang paling banyak memasukkan orang ke surga, kata Nabi, apa? Taqwallah wa husnul khuluq. Yang pertama takwa, yang kedua akhlak yang baik, hadirin yang mulia. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bagaimana usaha memperbaiki akhlak kita? Siapakah yang harus kita baiki? Pertama, kedua orang tua kita. Dari kedua orang tua yang terpenting adalah ibu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau mengatakan, "Raghima anfu, raghima anfu, raghima anfu." Celakalah, celakalah, celakalah. Ya Rasulullah, siapakah orang yang celaka? Maka Nabi mengatakan, orang yang celaka adalah orang yang masih punya kedua orang tuanya, tapi kedua orang tuanya tidak bisa memasukkan dia ke surga karena enggak pernah berbakti kepadanya. Hadirin yang mulia, kadang-kadang kita ini sibuk kerja, sibuk bisnis, sampai orang tua kita tidak pernah kita pikirkan. Orang tua kita tidak pernah kita kunjungi. Bahkan sehari menelpon sekali pun kadang-kadang tidak, hadirin yang mulia. Apakah anak-anak yang seperti ini layak dikatakan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua? Hadirin yang mulia, setelah kedua orang tua kita, yang paling layak kita baiki adalah anak-anak dan istri-istri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Khiyarukum khiyarukum li ahli." Orang yang paling mulia, paling hebat bukan yang paling banyak salatnya, bukan yang paling banyak puasanya, tapi yang paling sayang kepada istrinya. Tapi sayang dari hati, Pak.
Kalau sekarang rata-rata kita berbuat karena keterpaksaan dan ketakutan. Kalau itu enggak masuk di hadis ini. Yang masuk di hadis ini, kalau perlu kita berbuat kasih sayang betul-betul dari hati. Hadirin yang mulia, memang merawat seorang wanita ini susah-susah gampang, penuh dengan tantangan. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ra'aitu uridun nar fa idza aktsaru ahliha an-nisa'u yakfurna." Aku ditampakkan neraka penduduk mayoritasnya adalah para wanita. Oh, maka wanita terkejut semua. Mungkin ibu-ibu yang di bawah terkejut juga ini. Maka mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, wanita salah apa kok pada masuk ke neraka?" Tukfirna lakna, yang pertama mereka suka melaknat, gak bisa menjaga mulutnya. Watakfurna al-ashir, dan mereka tak tahu terima kasih dengan suaminya. Sehingga walaupun engkau, kata Nabi, berbuat setahun penuh kebaikan dan dia jengkel sekali dengan kita, maka dia mengatakan, "Ma ra'aitu minka khairan qattu, hai suamiku, aku tidak pernah melihat kau berbuat kebaikan kepadaku." Yang senyum-senyum kayaknya pengalaman ini, Pak. Hadirin yang mulia, maka walaupun dengan segala kekurangannya, wanita adalah tanggung jawab kita. Dipesani oleh Allah, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf," hai para lelaki, gaulilah wanita dengan baik. Mereka marah-marah, tidak apa-apa, kita senyum saja. Al-Ustaz Arifin Ilham rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wanita tidak diciptakan dari kaki seorang manusia sehingga kita bisa menginjak sesukanya, dan juga tidak diciptakan dari kepala seorang manusia sehingga dia mimpin manusia, tapi dia diciptakan dari tulang rusuk yang mana dia adalah sebagai pendamping hidup kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang baik perkara yang ringan, tapi ini memberatkan timbangan kita. Sebaliknya akhlak yang jelek, kata Nabi, "Atadruna mal muflis?" Kalian tahu enggak orang yang bangkrut itu siapa? "Man la dinar wa la dirham," ya Rasulullah, orang yang bangkrut orang enggak punya duit, bukan. Orang yang bangkrut, kata Nabi, adalah "man jaa yaumal qiyamah bi siyamin wa salatin wa zakatin," datang ke akhirat pahala puasanya banyak, pahala salatnya banyak, pahala zikirnya banyak, datang majelis istiqamah. Tapi syatma ada, dulu di dunia suka mencaci orang, suka komentar di Facebook, suka komentar di Instagram, suka posting-posting video yang menyakitkan orang. Maka orang-orang yang menyakitinya nuntut semua di akhirat. Nuntut semua di akhirat. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa yu'ta hadza min hasanatihi. Akhirnya yang nuntut kasih pahala, kasih pahala, kasih pahala, sampai pahalanya habis, yang nuntut belum habis. Akhirnya hancurlah dia, sengsaralah dia. Maka hadirin, bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, bagaimana tiga pesan baginda Nabi ini kita pegang betul. Tingkatkan penghambaan, tingkatkan taubat, dan tingkatkan akhlak. Semoga dengan kita memegang pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memudahkan perjalanan kita, menyelesaikan urusan-urusan kita, melancarkan rezeki kita, dan kita semua meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya, ada salahnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran, disampaikan